Tak, sekarang aku tanya kau. Minyak kau kata tak ada. Ni apa? Takkan kau masak? Tindakan seorang peniaga warga asing yang menjalankan dua perniagaan dalam satu premis menerima padah apabila kedai tersebut digempur anggota penguatkuasa KPDN Melaka baru-baru ini. Peniaga tersebut yang menjalankan perniagaan kedai runcit didapati turut membuka kedai makan di lot tingkat atas rumah kedai. Dalam serbuan yang dijalankan, peniaga tersebut didapati telah menyimpan stok minyak masak dan tepung dengan alasan digunakan untuk kedai makan di situ. Peniaga warga asing itu bukan sahaja bertindak menjual di tingkat atas rumah kedai untuk mengaburi mata pihak berkuasa, malah turut menjalankan perniagaan atas lesen Alibaba milik rakyat tempatan. Hasil pemeriksaan mendapati premis tersebut turut melakukan pelbagai kesalahan lain, antaranya tidak memiliki lesen menyimpan beras dan alat timbang tidak sah. Ya, yeah. Doa tu. Okey, okey, okey. Kau ada kena runcit. Halo. Waalaikumsalam. Saya Ashraf daripada Kementerian Perdagangan, KPDN. Siapa jaga kedai? You. Sementara jaga, bos. Oh, ada kena runcit ah. Wah. Cakap betul-betul. Minyak ada tak ada? Ada jual. Gula pun tak ada? Tepung? Tepung tak ada. Habis apa you jual ini? Warna runcit? Kalau saya jumpa? Ni harga you jual macam mana? Harga? Mana harga? Macam mana you boleh bikin ini kedai runcit ke atas? Bawah sama ke kedai? Lain toke? Timbang you pun sudah mati. Ha? Cok pun tak ada. Harga pun tak ada. Buka kedai tapi harga tak ada. Tak, sekarang aku tanya kau. Minyak kau kata tak ada. Ni apa? Takkan kau masak sampai berapa banyak ni? Kau kira? Kau kira? Ni, tepung. You buka kedai runcit. You cakap you masak. Takkan you masak sampai 3 katun? Ini kedai betul-betul atas nama siapa? Bukan atas nama you. Betul, bukan atas nama you. Bukan you punya kedai. You guna nama ini orang Malaysia. Hanya saya kerja baru berapa bulan. Betul. Ini beras. Ha. Lesen beras ada tak? Kagetan shinno jutsu. Enemy double kill. Itu lesen dia mesti tampal dekat dinding. Jadi bila siapa-siapa pun datang, beras datang ke KPDN, datang ke majlis, datang ke, dia boleh nampak you ada lesen berniaga. You sudah buat lari sini, sudah suruh sini. Orang pun tak tahu you berniaga dekat atas ni. Okay, abang berniaga runcit. Rata-rata saya boleh katakan 80% harga langsung tak ada. Kalau abang tak percaya, saya boleh bawa abang pusing. 80% tak ada harga. Kemudian timbang. Timbang pun sama juga. Dah expired. Bukan expired, tak stamping langsung. Undang-undang KPDN tadi tu, harga, timbang, barang kawalan, kena patuh. Ni berniaga. Jadi istilah dia dah buka kedai makan pula. Mana dua dalam satu kat sini. Kedai runcit pun ada, kedai makan pun ada. Jadi kegunaan tepung minyak dia tadi untuk nak mega ni, pemerang ni. Jadi abang anda tak permit? Permit simpan gula, minyak, tepung tu? Ya, tapi permit tu tak ada lah. Okay. Untuk restoran ataupun apa-apa penemis perniagaan makanan, tak boleh langsung bang pakai minyak paket. Lalu orang menyakiti dia orang pakai minyak? Kita tangkap bang. Semua tempat kita gempur. Tempat kita gempur sekarang ni. Sehinggalah kedai abang ni. Nak berniaga kena ada lesen, nak guna minyak, gula, tepung kena ada permit. Gas satu lagi bang, tertinggal gas. Gas pun barang kawalan. Tuan, tak sangka atas kedai ada kedai runcit yang tersembunyi. Betul tu. Kat mana pun korang bersembunyi, pasti kami akan sampai. Kita gempur.